Okey, geng, wiranya sebaik itu meter temperature dia tak jadi rosak. Jadi saya beli set ni pakai yang luar punya. Yang ni digital murah, yang ni RM25 je. Lepas tu soket ni untuk adapter dia ni, water temperature joint pahit ni. Saya 34 ni, 34 untuk wira. Okey, geng, sebelum saya nak pasang. Okey, ni dia punya menu bahasa Cina tak susah nak pasang. Ni sensor. Ni ke bateri, positif dan negatif. Ni sumbak sini. Sumbak sini sama saya ni 10 mm ya. Ngam masuk. Cantik masuk. Okey. Sebelum saya pasang kat kita, nak test dengan power supply kejap. Okey. Lepas tu ni sensor ya. Sensor dia saya akan bakar. Tengok dia naik ke tak. Okey, naik naik. Ni kira air lalu ni, air dari dia tu lah, air ngali. Bila air makin panas, dia makin naik lah. Tengok dah naik 7. Tak berapa panas pun boleh setuh. Maknanya okey lah. Okey, panas 72 dah, 76, 80. Okey, bila sejuk boleh sentuh. Okey, bila sejuk itu lah. Okey, jom pasang kat kereta. Okey, rasa-rasa saya nak pasang sini lah. Sama panjang sana sini, taut sini. Okey tak ni? Okey lah, sini. Okey, sini Okey, nak potong tanda sebab kita nak potong. Okey. Okey, saya potong dengan pisau kecil Saya siap potong tapi aduh, salah saya untuk wajar. Tiga lepas ni untuk wajar. Kenapa boleh tak pasang sama besar dengan wire. Aduh, ada lagi yang lain, cari lain ya. Tengok kelas pepak esok ada ke tak. Aduh, kenapa macam ni jadi ni? Tak boleh kena kecil lagi. Aduh, nampak pula. Silap saya ni, tak ukur dulu nak beli. Pakai tanya seller ya. Tanya untuk wira. 34 mm nak beli je. Tak nak masuk tak, tak ukur dulu. Aduh, nampak pula. Okey lah, tunggu je lah nak macam mana. Nak beli pahit lain sementara pun rugi lah. Tak payah naik lagi. Ya, saya pasang dulu meter ni. Tunggu adapter lambat lagi ni. Saya pasang dulu. Okey, saya letak sini Letak sini je. Okey, saya letak sini Okey, saya dah taruh situ. Lepas tu, wayar ni saya semak ke bawah ni. Kita cari bawah ni. Okey, dan ni satu pun. Kita nak ke depan ni. Tanggal dulu sini ni, sensor ni. Kita tanggalkan dulu. Cabut soket Okey, semak ni kena jatuhkan sendiri Kita pakai balik Macam berkepit Okey. Okey, ni yang macam nak taruh kat ni, kat ni, kat view ni. Okey. Ngam-ngam kalau tak cukup panjang sambung lagi wayar. Dan ni, yang ni. Saya akan sumak ada untuk kabel. Tiup-tiup. Saya akan keluarkan ikut sini ni. Okey. Kabel minyak kabel minyak pula. Ni. Speeder motor. Speed kabel speeder. Oh, yang panjang ni Kita bawa ke sana lepas tu. Yang lebih tu kita gulung Apa tu Lubang dia. Nampak? Tu. Apa tu. Okey. Okey, tak agak baik kat sini. Kat sini Okey, sini. Lepas tu yang ni kalau kita nak tutup balik, tak nak bagi wayar ni berkepit, terkepit. Terguang sikit sini. Nak masukkan ni. Sini. Takut kalau masuk paksa macam ni, takut dia terkepit putus. Sebab dia ini tajam ni. Tapi saya tak buka pun ni, dah buka macam ni. Tak tahu. Memang kena masukkan rapat ni. Okey, tak apa yang ni fikir kemudian. Banyak lagi lubang sebenarnya kalau nak cantik. Sini pun boleh ni. Ni. Belakang sana, dalam sana ikut celah-celah mana tahu. Buat kerja mudah sudah lah.
sudah okey dah. Okey. Jom kita sambung pula. Banyak lagi wayar berlebih. Wayar berlebih. Okey, yang ni. Yang ni kita buka suwi. Kita cari yang bila kita buka ni. Orang kuci. Dia baru ada api. Ha, kita ambil suwi tu. Ambil fish tu lah. Jangan ambil yang tak kunci, tak ada kunci, tak buka kunci pun dah ada api tak boleh. Tapi buka kunci baru dia ada api. Okey. Ambil air mana-mana pun, okey eh. Buka kak on eh, kak on. Sisi on. Okey. Kita ambil test light. Take up si kat grading. Sini ya. Sini boleh. Kita cari ya. Yang 10 lah. Sweet ya, fish 10. Okey, tengok ada ke tak. Okey. Tak apa, okey, ada eh. Kita ambil, saya nak ambil yang ni ya. Bila tu, kita cabut dulu. Aduh, tutup dulu sui. Cabut dulu ya. Kita cabut dulu sui ni. Ya, lebih ketak ya. Okey. Tak apa, batik. Tengok. Yang mana ya ada api. Yang ni tak ada. Yang ni ada. Okey, yang ni ada. Yang ni tak ada. Yang ni tak ada eh. Ha, yang ni tak ada. Yang bawah ada. Yang atas tak ada. Ha, wayar kita tak ada atas ni. Apa? Ha, yang bawah tak ada. Yang bawah ada api. Yang atas tak ada. Maknanya kita ambil wayar ni. Kita atas. Ha. Okey, sebab dulu eh. Macam ni eh. Ni, okey. Dah siap. Yang ni dah siap sambung dengan wayar lain ya, sebab tak sampai. Saya nak tek sini. Tek sini. Okey. Okey, saya tutup eh. On. Okey, saya tek dulu. Dekat mana dia? Dekat ni. Kat grading ni. Tengok metal yang ada. Okey. Okey, saya cantikkan dulu lah. Letak sini dulu eh. Nak takut sini. Okey, saya tak sini grounding ni. Ha, grounding. Tu. Oh, ketak ni. Ketakkan apa tu? Ha, ni duduk sini eh. Okey, patut tutup lah. Ha, tutup dia kepik sikit. Patut tak. On, okey, duduk. Okey, sekarang ni saya nak try. Saya nak try masukkan sensor ni, saya nak bakar sikit. Tengok dia naik ke tak. Oh, naik kan? Naik 3. Okey. Terbaik naik 1 lah. Ah, dia makin turun, makin turun lah. Sebab makin sejuk. Okey. Okey, siap. Okey. Oh, dah berhasil tu lah. Nanti tak boleh. Okey, guys. Tunggu adaptor aja dah. Alhamdulillah, geng. Order pagi semalam hari ni dah sampai. Adaptor. Alhamdulillah, cepat menoy. Sampai. Alhamdulillah. Tu bertukar dengan barang orang pula. Ini kita punya geng. Yang ni 28mm ya. Kalau ukur pahit tu dia 26. Tapi saya beli yang besar sikit ya. Nak bagi fit. Tak minta masuk. Tak masuk lagi. Yang ni geng. Yang ni yang 34mm. Oh, beza geng jauh tu. Okey. Nyaman bukan nyaman. Haa. Kita kena terak sikit lah. Ha, paksa sikit masuk. Ha, letak pelantar sikit. Ha, masuk lah. Ha, kalau yang kecil sangat takut. Nanti kita. Nanti cantik lah. Ha, yang macam ni cantik lah. Kita paksa yang masuk. Okey. Saya paksa lah. Terbatai yang bagi leceng. Sebab getah ni tak main dah. Keras. Ha, kalau getah baru mudah masuk ni. Geng. Ngang-ngang cantik masuk geng. Okey. Sama saya eh. Saya tak dulu. Ini mesti karak ni. Bukan yang lip punya ni. Karak lah. Okay, dah siap hambur eh. Dah siap pasang ni. Saya tak putih eh. Putih baik eh. Ada satu lagi pasang ni lah. Grounding ni. Sambung sini. Lepas tu taruh lah mana-mana pun. Kat body. Mana ni. Putih juga ni. Kena pasang. Okay, saya akan buat dulu lah soket dia ni. Saya nak pasang dulu grounding ni. Lepas tu nak start. Okay, grounding dah siap buat eh. Ha, kecil je wire eh. Satu sini, satu saya nak tarik. Tak sini. Tak sini lah. Lagi dekat lagi baik.
Okey, gini dah siap pasang wayar. Ha, ni kau ni sini. Tarik ni buat pasang tarik sini. Ha, tak gitu. Okey, yang ni. Okey ah. Di sana. Ha, siap lah. Masuk air. Mari start. Okey, gang. Masuk start. Lahai, nasib baik tak rapat. Nak kebab pelak ni. Aku sebab salah ingat sini kadang-kadang nak potong bau ni. Ada sini. Sebab tengok sini cantik ya potong sini. Sebab dia, dia sama. Eh. Dia panjang straight. Kat sini lekuk-lekuk. Perah mana-mana pun. Dia ni tak kenal ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ni meta. Tiga pun nak lagi. Ada tiga pun nak. Kita tengok. Aduh, RPM tak naik pula. Ah, buka balik. Sebab saya ada buka tadi. Saya buka meter ni sebab saya nak check meter minyak. Tak naik, geng. Aduh, panas-panas. Ah, tak naik. Okay, geng, kepala pusing. Kepala pusing. Tengok. Oi, 88 aja sesi, geng. Ini meter ada masalah ni. Salah pasang tadi ni. Tetap masuk soket ni. Buka balik. Buka balik kan. Aduh, nasib baik lah jadi. Nak pasang lah. Nasib baik jadi. Aduh. Okay, saya pasang dulu.